Sekarang kita mau ke taman bermain. Gimana, Mio? Aku udah ganteng belum nih? Kece banget kan aku. Yuta, tapi ini tuh terlalu alay banget. Kita tuh cuma mau main, bukan mau ke pesta. Kayuta, udah sana ganti. Ih, Kayuta nih centil banget. Nggak mau, Mio. Aku udah kelihatan ganteng nih. Mana mungkin aku mau ganti baju. Udah yuk, aku tinggalin ya kamu. Hai cepetan, keburu Rinanya menunggu lama nih, nanti dia marah lagi. Ayo buruan, aku tinggalin ya. Ta 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 ta. Ya ampun, ini Kayuta beneran. Kakak tunggu. Kayuta, apa Kayuta nggak malu berpenampilan seperti itu? Duh, Kayuta tuh bikin aku yang malu deh. Mendingan ganti baju sana, pulang lagi ke rumah. Aku tungguin deh. Ah, kamu nih Mio, aku udah ganteng seperti ini, malah suruh balik lagi pulang ke rumah. Dasar udahlah. Aku udah tampan seperti ini. Sangat percaya diri sekali. Emang Rina suka sama dia berpenampilan stekul seperti itu? Dasar Kayuta. Wah Mio, akhirnya datang juga. Aku udah lama nih nunggu kamu. Kita main njot-njotan dulu yuk. Seru banget nih, apalagi ada temennya. Ayo, wah asik banget nih kayaknya. Mio, kamu ini ganggu suasana aja ya. Juga aku kakaknya Mio nih. Wah, kamu cantik banget sih, Tina. Makasih ya. Kata Mio, kamu mau ajak kita ke suatu tempat. Di mana itu? Wah, aku jadi penasaran nih, Rina. Iya ya, aku hampir aja lupa. Makasih ya, Yuta udah ngingetin aku. Aku tuh bakal ngajakin ke kalian semua untuk ke rumah unicorn nih. Wah, aku udah gak sabar pengen ngajakin kalian. Pasti Mio seneng banget. Hayu Mio, kita ke rumah unicorn yuk. Tempatnya gak terlalu jauh. Nah, di sini nih tempatnya. Hayu Yuta Mio. Maksudnya Hayu Yuta. lihat tuh. Wah, lucu banget rumahnya. Aku suka, aku suka. Iya, Yuta. Mio maksudnya. Lucu kan? Kita masuk yuk. Wah, lihat tuh. Warnanya favorit aku banget. Warna biru, warna ungu. Lihat, di sini juga ada televisi nih. Tuh, lihat gede banget kan? Yuta sama Mio? Kemana ya? Loh, kok dia nggak ada di sini? Padahal lihat nih, aku mau nunjukin ke kalian. Di sini tuh banyak banget yang unik-unik. Tuh, kasurnya juga. Wah, kemana dia ya? Itu Mio. Mio, hayu naik. Kayuta mana? Iya, Kayuta kemana ya? Itu dia, ada di belakang. Yuta. Hayu, kita lihat yuk. Ih, kamu nih gimana sih? Rina, aku diapain nih? Ih, aku jadi... Rina, gak apa-apa deh. Tapi aku seneng. Iya, kayak gini aja deh. Maaf ya. Soalnya kamu kemana-mana. Jadi aku...
pegangin aja deh lehernya ya, jadi biar nggak kemana-mana. Maafin aku ya. Lihat tuh di sini banyak banget kan. Nah, ini dekorasinya nih. Ada televisi, juga ada kamar tidurnya nih Mio. Tuh, iya. Nanti kita tidur yuk di sini yuk tuh Mio. Maaf, maaf, Rina, maaf ya, aku nggak sengaja. Aku replik aja ada tempat tidur, terus aku mau tidur. Maaf ya, Rina. Oh, yaudah, pokoknya aku marah deh. Aku tuh kaget tahu kamu nih ya, tiba-tiba tidur aja deket aku. Aku marah pokoknya sama Yuta. Mio, kakak kamu tuh gimana sih? Cantik banget jadi cowok. Pokoknya sekarang harus ngejar aku ya. Kejar aku, ayo. Aku bakal maafin kalau kalian bisa kejar aku.